Pak Noh kan sudah tahu lokasinya sama komandan. Nah. Jadi komandan langsung aja, ya gitu langsung kita merapat, gak usah nunggu menitan, ya langsung kita merapat gitu. Dari sini semua aja, yang 5 orang nanti ke gedung korpri, belok kiri, yang lima orang nanti ikuti saya. Oh ya, gitu. Malam ini anggota Satsabara khususnya patroli Yuna mendapat laporan dari masyarakat bahwa di dekat stadion Kridanggo Salatiga ada orang yang sedang minum minuman beralkohol. Yang 4 personil langsung ikuti saya, yang 4 personil langsung ke depan gedung korpri. Mana? Yang di bawah ringin langsung, di belakang Pak Kasat. 8686, terima kasih. Selamat malam, Mas. Oh. Coba lihat surat-suratnya. KTP. Ini sedang minum apa ini? Kolesom. Belinya di mana? Coba sini. Buka, Mas. Buka. Ya. Coba ini dicek itu botolnya tuh, masih sisa itu. Ini, coba di anu KTP-nya dibaca. Memang di Salatiga, khususnya malam Minggu, itu banyak pemuda-pemudi dari luar Salatiga. Di Salatiga setahunya itu aman, sehingga dia membawa minuman beralkohol diminum di Salatiga. Ini ya, ini mau diminum ini. Terus botol yang lainnya mana nih botol yang lainnya? Cuma itu toh pak. Lah itu yang di bawah itu apa itu? Tidak ada pak. Terus. Ini pak, ini saya minum juga saya tidak mau. Jadi saya sadar ini bukan maksud cuma satu ini. Yang minum dua orang. Iya. Yang satu tidak. Yang minum siapa yang enggak minum? Saya enggak. Kamu enggak minum? Enggak minum. Yang minum ini? Sama ya, kamu? Iya. Ini tadi jamu Pak, habis kerja kesel. Jamu kok ngene? Jamu ya pegelinu. Lah ini kan pegelinu tuh Pak. Enggak bis. Pegelinu. Kok rasanya ya jamu kok ngene? Saraf kita tuh sudah dibikin yang sangat sempurna, tetapi pemuda-pemuda tersebut tidak bersyukur. Justru sarafnya itu malah dirusak karena minum minuman keras. Ketika sarafnya rusak, kemudian dia bisa melakukan tindak pidana. Contohnya mungkin bisa melakukan pembegalan atau mungkin perampasan. Di samping stadion Kridanggo itu 3 orang, tapi yang minum ternyata orang 2. Yang satu tidak, tapi yang satu sudah payah itu, sudah sempoyongan. Kapan? Ayo ya masuk. Yang mana mana? Pak Noh. Saat suruh masuk mobil, dia malah keluar. Ternyata dia itu takut baru kali ini ditangkap polisi karena minum minuman beralkohol itu. Ini baru nangkap yang di stadion, nanti habis dari stadion langsung merapat ke sana. Tunggu, dilihat dari jarak jauh aja, dilihat dari jarak jauh. Oh, Pak, kelompok besar. Pada saat kami melakukan penangkapan, dapat informasi juga itu di kebun karet, istilahnya Alaska, alas karet, itu ternyata di sana ada segerombolan pemuda juga sedang pesta miras. Kami langsung menggerakkan anggota ke sana. Mas, ini saya udah berangkat, masih pada gerombol-gerombol enggak? Masih? Ya, ini saya udah sampai Jedes, langsung merapat ke lokasi, ke TKP. Memang lokasi itu dekat dengan tempat hiburan malam, karaoke. Keluarkan surat-suratnya. Ya, keluarkan surat-suratnya. Ini baru minum ini. Oh, jangan ada yang pergi. Ayo, jangan ada yang pergi.
Ini jangan dibawa loh. Kamu sana. Tangkap semua ini, tangkap semua. Ini motor trekan ini. Amankan ini. Itu minuman kerasnya diamankan, minuman keras. Ya duduk semua, duduk semua. Duduk semua. Anu motor-motor dari sana dihentikan dulu. Dihentikan dulu motornya. Ternyata setelah kami bergerak ke sana, ternyata benar. Bahkan di sana tidak hanya minum-minuman beralkohol saja, tapi juga persiapan trek-trekan. Sepeda motornya sudah diprotoli, sudah disiapkan untuk trek-trekan. Tidak bawa, yang bawa aja, yang bawa, yang bawa. Tidak ada yang protes, salahnya sendiri main-main di jalan. Ya, Pak. Ya, salah, Pak. Ini kaos doreng, kaos apa itu? Ya, Pak. Bukan. Saya pemain dangdut, Pak. Pemain dangdut? Ya, ya, ya. Salah diberi. Ya. Kamu ditangkap polisi malah senyum-senyum. Orang yang lewat di situ ketika melihat sekelompok orang bergerombol apakah sedang minum minuman keras atau tidak, itu sebenarnya memberi rasa tidak nyaman bagi orang-orang yang lewat di situ. Anggota saya ketika di TKP tidak percaya begitu saja. Ada botol yang ditaruh di bok istilahnya. Tapi anggota kami juga menyisir di sekitar itu. Ternyata juga ditemukan botol-botol yang sudah dibuang itu. Hah? Ya, saya nak ben. Iya, gampang nanti saya atur. Nanti saya atur. Nanti saya atur. Ya. Enggak apa-apa. Naik. Udah, kamu ikut. Kamu ikut. Ikuti perintah polisi karena kamu ditemukan pelaku sedang minum. Oke? Ya, siap, Dan. Ya. Berangkat. Ya, langsung. Di hutan karet itu memang sering digunakan untuk minum minuman beralkohol. Dulu saya juga pernah ketika sedang patroli, siang hari itu juga menangkap dua orang yang sedang minum minuman beralkohol. Tolonglah jangan minum minuman yang beralkohol atau minuman keras khususnya di Salatiga. Jangan membuat kota Salatiga untuk tidak nyaman ditinggali. Luncur ke TKP. Siap.